Jalan Wijaya Kusuma di Perumnas Tarakan Selasa siang terendam banjir. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Bahkan, beberapa pengendara memilih berbalik arah. Banjir serupa juga terjadi di Jalan Mula Warman. Para pengendara yang melintas sengaja mengurangi kecepatan menyebabkan arus kendaraan padat merayap. Warga Karanganyar, Warsianto menyebut, banjir diawali hujan deras pada dini hari. Luapan air hujan tidak bisa mengalir karena saat bersamaan laut mengalami pasang tinggi. Pasang mungkin. Kalau nggak pasang, pasang. Kalau hari ini tadi gimana, ini Pak? Pasang air besar. Air besar ya? Jadi besar. Terjadi banjir di kawasan sini ya? Iya. Tapi di sini sering banjir seperti ini? Ya sering, memang. Kalau hari ini tadi mulainya jam berapa, Pak, banjir? Pagi, mungkin sekitar jam berapa tadi ya? Jam 6.30, jam 7 mulai hujan tadi pagi. Itu air langsung naik gitu ya? Iya, beberapa jam baru naik. Ini masih tadi? Tidak hanya permukiman, luapan air juga menggenangi jalan utama. Ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Warga berharap persoalan banjir segera ditangani dengan serius agar tidak meresahkan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.